Ya, Mujibu, kalau kita lihat kepada kajian atau tinjauan yang dijalankan bukan saja di Yusof Ishak Institute ini tetapi di Ilham Center juga, dan rata-ratanya sentimen di media sosial kita boleh lihat satu naratif yang dominan adalah Sabah for Sabahans. Itu digunakan sebagai kempen oleh beberapa ahli politik, tetapi dalam kalangan rakyat sendiri dengan kempen yang digerakkan Sabah Bangkit dan sebagainya, semangat Sabah itu sangat kuat pada PRN kali ini. Dan Mujibu sendiri sebagai pengundi di Sabah mungkin boleh ceritakan tentang sentimen ini, bagaimana untuk kita memastikan political will, kempen-kempen yang digerakkan semangat Sabah ini dapat dikekalkan momentumnya, bukan sahaja ketika pilihan raya diadakan, isu-isu yang diangkat, isu sosioekonomi, mengangkat isu Sabah, isu infrastruktur, bukan sahaja popular ketika dua minggu kempen dijalankan, tetapi buat jangka masa panjang. Semangat Sabah untuk jangka masa panjang bagaimana? Okey, apa yang saya perhatikan sepanjang dua minggu berada di sini, memang jelas semangat Sabah itu banyak dimainkan oleh parti-parti lokal. Ya, mungkin kita melihat itu dari sudut perspektif USNO, perspektif Parti Cinta Sabah, mesti perspektif mungkin juga warisan. Ya. Kalau saya perhatikan juga parti-parti peringkat nasional seperti Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional itu juga seolah-olah tidak memposisikan parti mereka sebagai parti nasional ataupun parti tempatan. Dan salah satu finding yang saya rasakan menarik ya Naila di sini adalah bagaimana naratif parti-parti Sabah ini seolah menjadikan bahawa sekarang ini bukan Sabah yang memerlukan persekutuan, tetapi persekutuan yang lebih memerlukan Sabah dalam konteks jumlah bilangan kerusi parlimennya dan juga sudah tentu sumber alam dan kekayaan minyak Sabah ini. Jadi naratif-naratif itu yang saya lihat berjaya dimainkan oleh parti-parti tempatan, terutamanya parti-parti yang baru tumbuh ini seperti Parti Cinta Sabah, USNO walaupun sudah lama wujud tetapi dia kembali balik USNO, begitu juga dengan Warisan, yang saya rasa sangat menarik sekali untuk diperhatikan. Dan sudah tentulah saya berpendapat semangat ataupun sentimen Sabahan ini memang sudah ada, sudah tinggi. Tetapi dia hanya lebih di-highlight ataupun disorot ketika pilihan raya tiba. Jadi kalau kita boleh beri pandangan secara umum, ya, kalau diperhatikan, tidak banyaklah bagi pendapat saya ya yang para pengundi itu melihat isu Sabahan, isu 63 ini penting. Ya, bagi mereka, mereka kata itu penting. Tetapi apa yang lebih prioriti berbanding DPD itu adalah isu-isu setempat yang sudah tentu banyak menyentuh tentang ekonomi dan pembangunan. Ya, mereka melihat sentimen Sabahan itu tidak ke mana kalau perkara-perkara asas ini tidak segera dibaiki. Ya, bagaimana mereka berpendapat kalau kita mahu menjadikan sentimen Sabahan, kalau isu parti tidak selesai. Bagaimana kita mahu melihat Sabah for Sabahan tetapi isu jalan raya, isu elektrik, isu air masih lagi menjadi persoalan yang tidak henti dibincangkan setiap kali datang pilihan raya. Malah ada juga yang berpendapat bahawa semua itu hanya dijadikan modal untuk memancing undi, dan setelah undi diperolehi, mereka balik ke kediaman masing-masing, buat hal masing-masing dan tinggal rakyat dengan masalah yang tidak selesai, dan rakyat terpaksa berdiam sehinggalah datang lagi 5 tahun untuk pilihan raya. Jadi sentimen-sentimen begitu ya, lebih dilihat penting bagi rakyat Sabah berbanding isu-isu nasional yang dikatakan Sabah for Sabah dan everything. Ya, benar Naila, kalau kita perhatikan secara lokaliti ya, ada sentimen seperti mana yang Daphne Aitik sebutkan sebentar tadi di antara warga Sabah di barat dan juga warga Sabah di timur, disebabkan kalau yang saya boleh perhatikan barangkali di masyarakat Sabah di sebelah barat itu lebih melihat di pantai timur ni lebih cenderung kepada PTI, sampai ada mengaitkan mereka ini adalah Filipino, orang Indonesia dan sebagainya. Tetapi di Sabah timur pula mereka melihat orang pantai barat ini terlalu mendominan, terlampau sudah lama memegang kuasa, bagi can kepada orang pantai timur untuk menjadi konsumsi. Jadi isu-isu beginilah yang berkali mewarnai politik Sabah yang mungkin menarik untuk dikaji pada masa hadapan.